Ini di tembok-tembok ini digambari sepertinya lucu-lucu ya. Assalamualaikum teman-teman dulur Nagista, ketemu lagi dengan Wong Deso di Nagista Traventure. Kalau kemarin kita sudah ke Sontolaut naik perahu, nah sekarang kita ke sebelahnya di Kampung Warna-Warni. Itu sekarang ada spot baru, yaitu namanya Anjungan ya. Di situ nanti ada kasih punya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi telur-telur yang belum subscribe, tak tunggu subscribe yo. Ojo lali, yuk budal. Untuk anjungan sendiri, kalau mau masuk kita harus melewati gang kecil ini ya. Jadi itu ada gang kecil, nanti dari jalan raya itu mungkin sekitar ada 500 atau 300 meteran masuk ke gang, nanti sampai masuk pintu ke anjungan. Jadi itu area anjungan itu ada sendiri. Yuk kita ke ini ya, ke anjungannya. Ini di tembok-tembok ini digambari sepertinya lucu-lucu ya. Nah, ini seperti itu kata, ini ada babi duduk cindil. Nah, ini sapi duduk celeng, lucu-lucu pokoknya kata-katanya. Mending tuku timbang sate wedhus. Nah, ini gorila duduk. Dan ini, jadi dari parkiran itu tadi kita harus jalan kaki dulu ya, menyusuri tembok ini lewat pinggiran sungai ya. Suasananya kalau sore gini enak. Nah, iki sing penting yo, iki garangan. Jadi teman-teman maaf ya kalau saya ngevlog biasanya bahasanya bilingual campur-campur, ada apa ya, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia, Jawa pun kadang Jawa Surabaya, kadang Boso Blitar. Jadi kenapa mungkin teman-teman kok Boso saya itu medok banget, karena ini apa namanya, saya itu aslinya Blitar, cuma hidupnya di Surabaya. Jadi bosone yo boso Jawa pun campuran. Jadi buat dulur-dulur Blitar salam juga ya. Ayo Mas Maestro, Mas Blitar petualang, Kapanang Surabaya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat burung-burungnya juga. Masih ada burung-burung apa ya? Seperti koyok burung blekok. Nah, itu di depan itu, di situ tuh ada pelabuhan ke menuju ke Sontolaut. Nah, seperti ini kata-katanya lucu-lucu. Jadi kalau ke sini sore gini enak, enggak panas ya. Tapi hari ini rodok mendung loh. Itu mendung tapi tetap semangat ya. Oke, kita ke tempatnya ya. Di Gasibu anjungannya.
Suasana santai di anjungan Kampung Warna-Warni pasti bikin semua betah berlama-lama ya. Menikmati suasana hutan bakau di hulu sungai kota Surabaya. Dari gazebo bisa menikmati lalu lalangnya para nelayan dari tengah laut untuk mencari ikan. Untuk menu yang ada aman kok di kantong, mulai dari harga 5.000 sampai 10.000 aja. Bagi yang suka foto-foto ada juga jasa foto langsung jadi dan hasilnya seperti ini. Jajanannya asli Surabaya lho, Rek. Sing pasti enak tenan. Bagi yang suka jalan-jalan di pantai naik perahu, ada juga sewa perahunya ya, tinggal menghubungi penjaganya saja. Untuk jam bukanya sendiri, gazebo di anjungan Kampung Warna-Warni ini dari mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jadi pagi yang kerja bisa tuh malamnya mampir ke sini ya. Wes, ayo rek, ojo kesuwen, buruan ke anjungan Kampung Warna-Warni, ada di Gang Buyuk Greges Surabaya yo.
Thank you.